Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koyoke kok sik jawab salam hanya bagian depan, bagian belakang masih delongop-delongop aja. Pangapunten Ibu? Bu. Kulon jejeke niat rumiyin nggih Bu nggih. Jenengan mriki niate nopo? Ngaos. Ngaos nopo ngaji? Ngaji. Ngaji nopo ngaos? Nek ngaos, kula deg-degan mangke kula medun dijaluki kaos. Kula mboten beto kaos. Niate kompak ngaji mawon nggih Bu nggih. Insyaallah nek niate ngaji mangke bali nggawa aji-aji. Allahumma. Nggih, karena ngaji niku saka tembung nek basa kebumenan niku Bu. Ngaji niku sanga karo siji. Sanga tambah siji pinten? 10. 10 niku bilangan genep. Berarti wong sing seneng ngaji, wong sing genep. Ning makaten, sanjange Pak Kiai, nek ana wong lunga ngaji, niku onten wong uluk salam niku kedah dijawab. Karena jawab salam hukume niku wajib. Ngene apa mboten? Lah nek jenengan krungu salam kok gak jawab, kula dongake. Mugi-mugi jenengan sing podo sugih utang. Lah wajibe niku podo karo nyaur utang, nggih. Makanya Bu, hanya ada dua salam yang tidak perlu dijawab. Pertama, salame imam salat gak usah dijawab. Nggih. Dadi imam salat assalamualaikum jenengan gak perlu jawab. Waalaikumsalam Pak Yai. Niku malah salah, nggih. Kaping pindho salame sapa sing enggak perlu dijawab? Salame wong kafir niku mboten sah dijawab. Dadi senajan ana tanggamu totok-totok nang omahmu, uluk salam assalamualaikum. Cetok dudu wong Islam, jenengan enggak perlu jawab waalaikumsalam. Cukup dijawab wa alaihi napa alhamdulillah. Ngeten nggih Bu nggih? Lah niki kula wong Islam, kula uluk salam kudu dijawab, nggih. Bagi bapak-bapak yang menjawab salam saya dengan ikhlas, saya doakan mudah-mudahan segera pergi ke Mekah Madinah. Bapak-bapak. Bagi ibu-ibu yang menjawab salam saya dengan tidak ikhlas, saya doakan mudah-mudahan bapaknya nikah lagi. Salah gak jawab. Makane sik kepingin bojone kawin maneh gak usah jawab salamku, tak baleni, tak ulangi sekali lagi nggih Bu nggih. Sing pengin bojone kawin gak usah jawab, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah banter to Pak sing jawab salam mergo wedi bapake kawin maneh. Nggih. Bu, ngantuk mboten? Sing ngantuk meremawon mboten napa-napa, nggih. Yang masih di belakang maju ke depan juga ndak masalah. Nglemprak-nglemprak teng ngarepan. Rugi ngaji kali kula kok jagong buri niku rugi, nggih. Manuk empret menclok ning pari, manuk platuk menclok ning goro. Yen ngaji jagong nang buri, penek ngantuk ora ketara. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin. Salatullah salamullah ala yasin.
ngantuk lambene doble gedang klotok dipangan ule wong sing ngantuk mangap karo Jagum Rasulum yang angkusi kemazizun. Alaihimani tu marisun alaikum. Buminin darufu rohim. Fa'inda walau wakul hasbi Allah. Wala ilaha ilahu alaihi tawakaltu. Wa warabul arsimadim. Ashadu ala ilaha ilahu wa daulah syarikala. Wa ashadu ala muhammadan abadu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala surufi anbiya wa mursalin. Wa alihi wa sabihi ajamain amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Lurah Desa napa niki? Gagak Sipat. Yang saya hormati beserta dengan perangkatnya yang saya ikuti segala bentuk peraturannya, Bapak Lurah pun di Bapak Lurah. Selamat malam Bapak Lurah. Nggih. Pangapunten Bapak, saya sekali-kali di atas, Bapak di bawah. Nggih. Pangapunten nggih Bapak. Dan kepada yang saya hormati para alim ulama, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para tukang foto, para tukang shooting, para tukang sound, Mas, soundmu rada digedhekke, Mas. Ben kula mboten bengek-bengek nggih. Sone pundi? Saya sehari ngaji 3 kali, dadi nek soundmu rada cilik aku bengok-bengok, eman-eman benjang isu-isu aku wis gak iso ngomong. Nggih. Tes, nggih. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian, para tukang ngantuk dan para tukang omong yang saya banggakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan di tempat ini yang insyaallah tempat ini nanti akan diangkat menjadi Rodotul Jannah, taman suargo yang mempertemukan kita di surga nanti. Allahumma salawat dan salam juga kita unjukkan kepada junjungan kita, panutan kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma Allahumma Allahumma. Nah, semangat ya Bu nggih. Mboten ngantuk nggih. Alhamdulillah. Bu, sebelum saya meneruskan tausiah saya mau tanya dulu. Sebegini banyak manusia di tempat ini, apakah sudah ada yang kenal dengan saya atau belum? Dereng. Bapak nggih dereng, Mbak. Dereng. Lah apa jenengan ndak pernah nonton TV? Lho rai kula wis tak setor ning Trans TV. Malah kemarin TVRI, TV7, belum itu kalau stasiun TV yang kecil-kecil, Rate TV, dan stasiun TV yang lain itu sudah pada rebutan nyoteng raiku. Lu gak mau tonton? Sing mau tonton si Boy itu kok. Kamu saya si Boy ini mati. Masya Allah. Yang gak pernah nonton TV, ye, lihat internet. Ye, buka YouTube, ketik nama saya, nanti mentungul wajah saya di situ. Mesti gak iso buka internet. Gak iso.
wargane Pak Lurah katrok. Pangapunten Ibu, karena belum banyak yang kenal saya nggih. Saya ini sekarang kita ketemu di sini enggak usah ngaji, kita kenalan aja. Nggih. Mudah-mudahan perkenalan ini manfaat donya lan akhirat. Allahumma. Bu pangapunten saderengipun Bapak Ibu. Kula nyuwun pangapunten sanget. Saya dalam membawakan tausiah ini saya enggak bisa seperti ustaz dan ustadzah sebelumnya yang pintar ngomong basa Jawa alus. Nggih. Pangapunten Bapak Ibu, kula mboten saged matur cara alus amargi kula senes bangsa alus. Saya pakai bahasa gaduh-gaduh mawon, nggih. Mugi-mugi mudeng nggih. Nggih. Saya ndak kemenyek kayak orang gagak sipat. Lha wong gagak sipat, Pak. Kula ngerti, kemayune pol-polan kok. Lunga Jakarta sak wulan, Pak. Bali nang desane gagak sipat. Wes gak gelem ngomong cara Jawa. Ayo, nggih napa mboten? Anake malah diajari bahasa Indonesia kabeh kok. Nak, Ibu ngaji dulu ya, Nak. Kamu di rumah aja, Nak. Kamu jangan keluar ke jaba. Nanti kamu ndak tiba. Wong gagak sipat ae wis gak gelem ngomong cara Jawa, Bu. Omongan karo bojo maune kromo api-api basa Jawa nggih. Begitu bali saka Jakarta terkontaminasi kota Jakarta. Bali nang gagak sipat wis gak gelem ngomong cara Jawa. Ngundang bapake maune bapak wae ganti dadi papa. Ayo mbuh papa gedang mbuh apa gak ngerti aku. Pah, papa. Aku kondangan dulu ya, Pak ya. Itu makanan sudah aku siapkan, Pak. Tolong nanti pindangnya digeletakkan di lemari ya, Pak ya. Masya Allah, wong gagak sipat nih, Bu. Nggih. Pun, kula mboten kemenyek kados wong gagak sipat, Bu, nggih. Kula nek kon milih basa Jawa napa basa Indonesia? Nek padha isone, kula luwih seneng ngomong cara Jawa daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Jawa adalah bahasa yang penuh dengan makna, bahasa yang sangat kaya raya. Gimana pembahasan Mbak Lura? Enggak. Lho saat ini aku tak takon, wong sak mene akeh ini. Wong sak mene akeh sing ison jawab tak kaya duit 1 juta. Plus amplopku PO. Enggak. Sopo sing ngerti bahasa Indonesianya kunduran truk. Kau no saya ngerti, ya napa mboten? Mosok keterbelakangan truk ya beda. Emangnya trukmu goblok terbelakang ya beda. Ya napa mboten? Bu, begitu kayanya bahasa Jawa. Sampai kula tak takon, Bu, beras ning tengah sawah durung dipanen jenenge napa? Pari. Pari ngerti mboten? Pari niku bahasa Inggrisnya pari napa? Rice. Nggih napa mboten? Pari niku bahasa Inggrisnya rice. Pari dipanen dadi napa? Gabah. Gabah niku bahasa Inggrisnya napa? Rice meneh. Gabah diselipke dadi napa? Beras. Beras niku bahasa Inggrisnya beras napa? Rice meneh. Beras diselipke dipisah sing gedhe karo sing cilik-cilik niku jenenge napa? Menir. Menir lho, bahasa Inggrisnya menir ya rice meneh. Beras dimasak diliwet dadi napa? Sego. Sego niku bahasa Inggrisnya sego ya rice. Basa Jawane pirang-pirang bahasa Inggrisnya mung siji rice. Dadi wong gagak sipat sesuk anggar ketekan londo ngelih nggih. Londo rice, rice. Kei gabah. Nggih. Bu, begitu kayanya bahasa Jawa. Nggih napa mboten? Ada umur 21, 22, 23, 24. Niku bahasa Indonesia, nek bahasa Jawa beda. Ngene napa mboten? 21 arane napa? Selikur, 22 rolikur, 23 telulikur, 24 patlikur. Ngene napa mboten? Lah kenapa kok nganggo likur? Mikir. Kenapa kok nganggo likur? Karena ini bahasa Jawa, likur niku onten maknane. Likur lingguh teng kursi. Biasa usia dari 21 sampai 29 wong kido seneng rebutan kursi. Kursi jabatan, kursi pimpinan, kursi pekerjaan sampai kepada kursi sekolah. Ngene apa mboten? Nggih, ning aku ya gumun. Ana selikur, rolikur, telulikur, patlikur.
aku ngomong 5 likur dijiwet bojoku. Omongnya salah, sing bener pinten. Selawe, kenapa kok jenenge selawe? Karena niki onten maknane, niki basa Jawa. Selawe, seneng lanang wedok. Karena biasa usia 25 tahun wong gek dong bingungi rabi, sing lanang seneng wedok, sing wedok seneng lanang. Ngene apa mboten? Ana 10, 20, 30, 40, gak ana 50. Ontene pinten? 50. Kenapa kok jenenge 50? Karena niki onten maknane 50. Kenapa dikatakan 50? Kita lihat bapak-bapak kita yang usianya 50 tahun ke atas sawangen, nggih. Rambute mesti wis doke sing tukul wani. Rambut sudah mulai memutih, nggih napa mboten, Pak? Nggih, makane kadang bapak isin tutupi peci, tutupi topi, tutupi ketu, nggih, Pak, nggih. Makane jenenge 50, seneng ketuan. Ono 50 gak ono 60, ontene pinten? Sewidak. Kenapa kok jenenge sewidak? Karena niki onten maknane sewidak. Sejatine wis wayahe tindak. Tindak teng pundi, Bu? Ngaji ngawel kuburan. Karena usia 60 tahun biasanya orang sudah pada pensiun. Ngene apa mboten? Kon golek amal ibadah saakeh-akeh go sangune mati. Ngene apa mboten? Saya enggak percaya, aku tak nyanyi ngarepe jenengan nyanyi mburine nggih, Bu, nggih. Nek jenengan jawabe banter, ngajine suwi gak apa-apa. Nek jenengan jawabe alon, ngajine sedelok mawon, nggih. Nek jenengan meneng gak jawab, aku medun bali. Nggih? Nih, kula tak nyanyi jenengan sing jawab. Rambute wis putih, tondo arepe mulih. Wong wingi wong kene pinter-pinter, Pak Lurah, memang warga Pak Lurah jos. Alhamdulillah. Mripate wis blawur, wis cedhak alam kubur. Pipine wis kendor, bakal mujur. Untune wis ompong, tondo wayah di soli wasalim da iman ala mada soli wasalim. Ngene apa mboten? Sing jenenge wong niat ngaji tekan kene niku saka omah wis duwe niat dandani ati. Nggih napa mboten? Lah menungso niku dandanane atine niku gampang nek kelingan karo pati. Nek menungso rumangsa ora bakal iso mati, niki dandanane rada alot. Nggih napa mboten? Ben jenengan niku gampang didandani atine, nggih. Kula tak ngemutke kalih pati rumiyin nggih, Bu, nggih. Ya Bu, ya. Loro gak mari-mari, tondo arepe mati. Nek ngomong mati oleh semar mati. Nek ngomong mati rada halus, Bu, nggih. Nggih, matur nuwun diwedangi ya, alhamdulillah. Bu, lek ngomong mati rada halus, tondo arepe mati. Ngono rak matimu penak. Nggih, untune wis entek alamat bakal mate. Uripe wis udar sedelok engkas udara dhewe. Omong wis gak iso cetha alamat bakale bongko ngawur.
nek bongko niku nggo preman nggo bajingan tengik niku bongko karena ajeng diobong teng neraka ning nek awake dhewe ahli ibadah ahli sedekah niku ampun bongko ning sedo siksane bakto Allahumma Bu, mohon maaf saya ndak bisa bahasa Jawa dengan baik karena terus terang mawon nggih saya lahir cenger diberi nama sama engkong saya dengan nama Idiensen. Gak usah niroke lambemu kecerit gak no rumah sakit nama saya Idiensen karena engkong saya namanya I Hongbo, papi saya namanya I Tionghuan, mami saya namanya Sim Yan Nyo. Siapa bu? Siapa? Menyonyongi buahmu cetok bahwa saya bukan asli orang Jawa ye. Saya turunan orang Cina tapi walaupun saya Cina di sini saya tidak ingin dipandang sebelah mata ye. Karena apa kata pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina, berarti wong Cina pinter-pinter. Alhamdulillah jenengan diundang ke sini di tempat ini gak usah ngetoknya ragat akeh-akeh tekan negara Cina. Cina nih wis tekan kene. Bahkan Islam datang ke Indonesia dibawa oleh orang Cina yang namanya Ma Chengki. Jenengan kenalnya dengan nama Muhammad Cheng Ho. Ketika Muhammad Cheng Ho pulang ke negara Cina, diganti generasi berikutnya namanya Bun Sui Ho. Kenal napa mboten kalih Bun Sui Ho? Kenal mboten? Mboten kenal. Nek Sunan Ampel kenal napa mboten? Kenal. Kapan lehmu kenalan? Yo Bun Sui Ho niku Sunan Ampel. Sunan Ampel punya anak. Salah satunya namanya Buntak Ang. Jenengan tidak kenal sama Buntak Ang karena jenengan menyebutnya dengan panggilan Bonang. Alhamdulillah aku tekankan makanya gue jadi pinter. Bahkan banyak kiai-kiai di sini bu. Kenapa engkau menyebut mereka dengan sebutan kiai? Karena kata kiai ini bukan diambil dari bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kata kiai diambil dari bahasa Cina. Bapak yang punya sawah mesti ingat. Dulu kalau nggarap sawah pak, itu pakai kebu. Kebu dipecut, ini lambene jenengan nak bungok-bungok. Kia, kia, katanya pak. Lah kia itu artinya adalah jalan. Kebune kon mlaku, ngene apa bener? Makane wong Cina nek ngejaki kancane jalan-jalan bahasanya yo kia kia. Kia itu artinya jalan. I artinya adalah satu. Dadi kiai artinya adalah satu jalan. Kulo jenengan kondo manut nurut karo kiaimu men munggah swarga ora kesasar. Satu jalan. Allahumma. Allahumma. Manut nggih Bu nggih, kalih Pak Kiai nggih Bu nggih. Alhamdulillah Bu. Ngertos mboten agama kulo nopo? Kok ngerti nek agamaku Islam saka ngendi? Hah? Jilbab Pak. Bu, melihat orang Islam jangan dari kerudungnya. Nggih. Sekarang banyak dhuwur kerudung ngisor warung. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten, Pak? Nggih, pelangganan kok. Melihat orang Islam jangan dari kerudungnya. Melihat orang Islam jangan dari namanya, nama Nur Jannah, Nur Cahaya, Jannah Swargo. Neng blas gak tahu sholat. Napa niku tiang Islam? Bukan. Tapi lihatlah Islam itu dari ahlaknya. Ahlake wong Islam niku pripun? Tak contohne siji wae, sing jenenge wong Islam metu saka omah, ketemu kancane, ketemu tanggane, niku mesti mesem guyu uluk salam. Niku ciri khas wong Islam. Nggih. Okay? Lah jenengan ngaku Islam metu saka omah ketemu tanggane kok malah bathuk cungur lambeng nglumpuk dadi siji alias mecucu. Naudzubillah min. Hai. Yen apa badan Bu? Pengin tahu enggak agama saya apa Bu? Agama saya adalah mantan kafir. Saya bangga disebut mantan kafir
daripada saya diundang sebagai julukan mantan nyai atau mantan ustadzah. Nek mantan kafir, insya Allah mendapatkan hidayah. Tapi nek mantan nyai, mantan ustadzah, naudzubillah min dalik, mendapatkan laknat Allah. Ya napa mboten? Alhamdulillah di dunia televisi, di dunia internet, saya marak diundang dengan julukan bunyai mantan kafir. Alhamdulillah. Saya tidak marah, aku ya ora ngerti sapa sing jenengi, gak ngerti aku. Alhamdulillah saya tidak pernah marah. Karena apa? Ya memang saya mengakui dulu saya bencinya pol-polan dengan orang Islam. Kenapa saya benci dengan orang Islam, Bu? Pengin ngerti. Kenapa saya benci dengan orang Islam? Karena yang ada di dalam otak saya, yang ada di dalam benak saya, agama Islam adalah agama sing senenge golek ribut karo ribet tok. Gak usah protes, sing tukang protes mingke mau sik, jawab pertanyaanku dulu. Nek pertanyaanku mbok jawab jenengan salah, yakin jenengan mboten waras. Agama nopo? Sing bola bali ribut kelangan sendal sepatu di tempat peribadahan. Agama nopo? Islam. Ana sing jawab gereja nopo mboten? Onten nopo mboten? Nang gereja ra tau kelangan sandal. Soale sandal sepatu dinggo dhewe-dhewe. Nggih. Lho, kula dadi Islam 2 taun lho, Bu. Kula dadi Islam 2 taun, sandalku ilang 4. Kelakuane sapa? Ya wong Islam. Ngene apa mboten? Kula tak takon sakniki. Agama nopo? Sing bola-bali ribut antar dua organisasi besar jarang sing akur. Napa? Islam, delok-delok NU ngonekke Muhammadiyah. Omongi Allah. Muhammadiyah. Islam orang genah. Lah piye? Lah iya. Wong Muhammadiyah lho. Salat tarawih setahun pisan salate, mosok ming 8 rakaat. Lah ngapain awakmu kok ngurusi kancamu sing salat 8 rakaat? Wong awakmu 20 rakaat wae urung karuan bener kok. Gini apa mbah? Gak usah ngelek-ngelek kancane. Podo-podo Islame, Bu. Nggih. Napine ya podo-podo Nabi Muhammad. Nggih napa mboten? Podo-podo le Allahu Akbar. Nggih napa mboten? Lah kok senengane sikut-sikutan, nggih? Wong ya podo-podo gak ngertine. Sesuk ning kanane sing bener sing 8 apa sing 20? Sapa sing ngerti? Gak ono sing ngerti. Nek ternyata sing bener 8, ya wis alhamdulillah. Awakmu sing 20 isih duwe susuk 12. Gini apa beden? Kok gantian? Gara-gara ngelek-ngelek NU, ngelek-ngelek Muhammadiyah, gantian. Muhammadiyah ngelek-ngelek NU. Omongnya lah NU. Ora patek Islam. Lah piye? Lah iya. Wong NU lho. Salat tarawih lho. Setahun pisan salate. Lah mosok suratane pendek-pendek gak niat. Saya dulu kalau ketemu orang Islam model koyo ngene golek bener tak cedhek ibu. Tak kandhani kancaku, he kancaku wis tak omongi, gak usah geger, gak usah ribut. Manut to aku. Paling bener iki aku. Piye? Gak usah salat. Salat ngene salah ngono sae wis manut to aku, gak usah salat tak wis. Ngapain kowe milih agama kok sing dadak rekoso-rekoso? Dadak sholat sedino ping 5, ambo kaya agama aku mbiyen 5 hari, 1 kali dino minggu tok. Kuwi nang gereja seneng nyanyi-nyanyi, keplok-keplok, bengok-bengok, ora usah dadak jebles-jebles ke batuk. Engge, nang gereja luwe seneng meneh, gak kenal satir, lanang wedok jagung jejer apa-apa, ciwit-ciwitan kena jawil-jawilan ora dosa. Kula tak takon riyen kalih jenengan, Bu. Bu. Jenengan agama apa? Islam. Nabi ne sinten? Nabi Muhammad. Wow ne. Jenengan milih agama kok dadak Islam. Milih Nabi kok dadak Nabi Muhammad. Sing mbok senengi wow ne. Niku karena memang agama ne sing memang api. Napa jenengan mung jatuh cinta tok kalih Nabi ne sing omongnya ganteng. Napa? Agama ini sing apik, napa jatuh cinta kali nabi ini sing ganteng?
agamane sing apik, yakin. Mantep. Wah, kurang mantep ora kompak kok. Mantep. Yakin. Wong wedok ra kena mencela-mencela, nggih. Kula tak takon bapak-bapak. Pak. Pak. Jenengan milih agama kok dadak Islam? Milih nabi kok dadak Nabi Muhammad? Sing mbok senengi wau-waune niku karena memang agama nih sing memang apik. Napa? Seneng karo nabine sing ganteng. Napa? Loro-lorone ya gak iso loro-lorone. Sikil ya loro mlaku bareng jungkel kok. Nabine riyen napa agamane riyen, Pak? Napa? Agamane yakin. Mantap. Derek ibu. Derek ibu. Senajan ibu salah. Ali Imran 31 dikatakan, Bu. Kulin kuntum tuibun Allah batabiuni yubibkumullah wa yakbirlakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Sing jawab Allah tak takon artine nopo. Lho kok guyu, nek gak iso, gak ngerti, kompak le jawab. Embo. Enggak ngerti yo. Lho, omonge wong wedok paling seneng nek nyanyi lagune Tombo Ati nggih napa mboten? Lagune Tombo Ati pripun? Tombo Ati iku limo perkarane. Lah kowe kok ndomblong wong ya padha-padha bayaran kok. Lha yo ditabuhi no wong suaraku yo kayane apik kok. Tombo ati iku limo perkarane. Kaping pisan maca Quran sak maknane sampun napa dereng? Sampun napa dereng? Dereng, berarti lagumu salah. Sesuk diganti, sing wis wae wong dereng kok. Sing wis wae sesuk diganti nggih, Bu nggih. Tombo ati iku limo perkarane. Sampun apa dereng? Sampun. Niki wong wedok niki, Pak. Daripada kon maca Quran sak